coklatnya dominan banget dan kayaknya kalau satu nggak cukup deh, harus tiga atau enam. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Yo ampun, kalah nih Mukidi nih. Putus Mukidi, basuh Mukidi. Wah ini nih yang nyoba ini. Waduh. Kayaknya Bang Ijal nih, udah ini nih, gak tahan merasakan salad. Wah ini tuan rumah, bagaimana tuan rumah menyiapkannya berapa jam ini? Apakah dari kemarin? Dari tadi pagi doang. Mperi. Hai Bang Insan. Bagaimana kesan-kesannya perjalanan menuju rumah bule? Bukan main, di klub itu sangat luar biasa. Kalau gak percaya tanya Habib. Wow, Bang Habib. Wan Habib. Wan Habib haus ya? Gimana tadi pengalaman perjalanannya? Ini gelasnya. Nah, itu gelasnya udah ada, Bang Habib. Tuh, pintunya dijagain tuh. Katanya kalau belum habis makanannya enggak boleh keluar. Bang Rizal, ini buat ibu ini. Itu Long John ya? Gue rekomendasi beliau kan udah Dian aja janda coy. Siapa tuh? Cocok tuh. Duda kan apa namanya? Duda jodohnya janda. Kata abang gue, enggak bisa nah lu Duda jodohnya perawat tuh enggak ada dalam hubungan ini lah. Wah, cocok kan? Gua kejar lah dia kan. Lu mau kawin enggak sama gue? Move on aja, move on. Kayak gue aja, istri gue meninggal, gue masa depan, gue tatap masa depan. Di situ ada namanya Nana, gue bilang. Akhirnya bulan Mei, oh, iya, ke Jakarta gue bawa anak gue. Gue mau lihat nih anak gue reaksinya gimana ya, nih sama dia. Tapi lo udah kasih intro dulu dong. Kasih jemput. Kata enggak, ini sekarang Dian, sekarang gue mau tanya, lo kasih intro sama anak lo gimana? Ayo ke Jakarta ketemu calon papa, lo gimana? Ada yang mau sama mama, tapi gitu, tapi nggak mungkin kan? Kalau lo sayang sama orang tua lo samperin tuh saudara-saudara dari orang tua lo, berarti lo sayang cinta sama orang tua. Begitu juga kalau kita ditinggal sama istri. Buru-buru lu kawin. Karena biar istri lu di alam kubur tuh lu senang dan lu pun senang.